pada sekali waktu di malam jam 9:30 atau lebih sedikit, pintu rumah depan Pak Habib Ali Kuitang diketuk orang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Maka keluarlah istri Al Habib Ali Kuitang. Keluarlah istri ini mendengar ketukan pintu dari luar. Itu keluar. Alhamdulillah ala ni'amihi al-mutawatirah wa minanihi al-ghamirah wa ayatihi al-mutakathirah. Assalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anjum al-zahira. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطرة. رب الله مولانا العظيم. malam hari ini saya awali bicara saya dengan hamdalah. Saya ingat di Jakarta ini dahulu ada seorang yang mendirikan majelis taklim di zaman penjajahan Belanda. Tapi majelis taklim ini tidak bubar, walaupun dapat rongrongan dari penguasa saat itu. Beliau mengawali ceramahnya dengan hamdalah yang saya sampaikan. Mengapa saya baca kembali? Saya mengambil barokah dari orang tua, dari seorang ulama, dari seorang panutan yang majlisnya sampai dengan hari ini dihadiri oleh puluhan ribu umat Islam yang datang dari segenap penjuru ibu kota. Mengapa beliau ini sampai mendapat tempat di hati masyarakat? Kalau boleh saya ceritakan sedikit saja. Beliau satu saat diperkirakan jam 10 atau 9:30 malam, setelah beliau capek, letih, berdakwah dalam usia yang hampir 100 tahun, 90 tahun lebih, masih melayani umat Islam, berdakwah, menghadiri maulid. Sampai dengan malam itu beliau sudah 8 tempat berdakwah, berpindah dari satu acara maulid ke acara maulid berikutnya. Saya ulangi lagi, dalam usia kurang lebih 90 tahun. Pada sekali waktu di malam jam 9:30 atau lebih sedikit, pintu rumah depan Pak Habib Ali Kuitang diketuk orang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Maka keluarlah istri Al Habib Ali Kuitang. Istri yang pertama Asy-Syarifah Aisyah As-Sakkah sudah meninggal dunia. Dapat istri yang kedua
Syarifah juga, namanya Asy-Syarifah Zainab As-Sakaf, Syarifah Asy-Syarifah Zainab Al-Abbas dari Purwakarta. Keluarlah istri ini mendengar ketukan pintu dari luar. Begitu keluar, ternyata ada orang, beberapa orang datang untuk meminta kepada Habib Ali agar Habib Ali dapat kiranya mengisi acara maulid karena penceramahnya tidak datang. Padahal usia Habib Ali sudah hampir 90 tahun lebih. Dan Habibnya sudah capek, sudah 8 tempat mengisi acara dari pagi. Saudara bayangkan, Habib Ali dengan usianya yang begitu lanjut, apa kata Hababah, dipanggilnya Hababah Zainab, beliau katakan Habibnya sudah di tempat tidur, sudah capek. Tapi saya tanya dulu, Habibnya mau apa tidak? Satu poin untuk Habib Ali. Begitu istri beliau masuk ke kamar, apa yang didapat oleh istri beliau? Ternyata Habib Ali sudah pakai jubahnya, tinggal memakai peci yang memang pecinya itu sudah bersorban. Sang istri bertanya, Habib mau kemana? Kan di luar ada orang mau undang Habib, minta Habib untuk datang. Dipesan kepada istrinya, jangan suka bilang sudah capek. Itu Habib Ali Kuitang.